Oke, teman-teman, sekarang kita ada di Kopi Aming yang terkenal di Pontianak. Sama ada lagi satu lagi, apa? Selain Aming, apa namanya? Asia. Di sini Aming ada berapa? Kak, di sini Aming ada berapa, Kak, di Pontianak? Ada 5. Di sini paling terkenal di Pontianak. Jadi kalau ke Ponti harus ke sini. Ini paling besar ya, Kak? Yang paling besar, yang paling gede. Ini paling gede deh. Gitu. Sekarang tadi kita udah cobain kopi susu gula aren, apalagi sih? Kopi susu gula aren, terus kopi susu. Sama apa lagi? Coklat sih. Oh, coklat ya. Kopinya sih yang cobain. Tapi harus kopinya harus cobain gitu. Tadi kita pilih kita di dalam karena tempat yang ber-AC kan. Karena enggak ada yang ngerokok jadi kita pilih yang adem-adem. Tempatnya gede banget loh, sumpah. Dari sana aja udah enak, dari sana tuh kelihatan. Ini kalau ada live musik malam biasanya rame banget pasti ya. Iya kan? Doain kita punya kayak gini di Tangerang atau Jakarta. Siapa kita di sini apa iseng-iseng nongkrong dan sharing-sharing di sini sama adiknya Bu Bidan nih. Coba mirip, buka deh masker deh. Buka lah, masalah. Mirip enggak? Mirip. Sih pasti. Malu. Terus adik sama bawa siapa? Bawa siapa nih? Sama Yuda. Sama Yuda. Flower nih. Sama Yuda di sini, dia tinggal di sini. Jadi kita kan enggak tahu nih jalan-jalan di Pontianak tuh di mana. Akhirnya sama Sania, sama Yuda di sini ditemenin gitu. Nah, di sini Kopi Aming ada berapa deh? Aku udah tahu lah, coba aku mau nanya deh. Ada berapa deh? 3. 4. Yuda ada berapa? 4 kan. Benar. Hah? 4. Salah dua-duanya. Ada 5. Ada 5. Di sini yang paling gede. Nah, yang wajib cobain tuh di Pontianak tuh apa aja deh, Yud? Kopinya selain Kopi Aming. Enggak tahu. Apa? Enggak tahu apa lagi. Oh, ini. Iya. Ini ya. Mana sih 41? 41. Iya, itu. Ini yang perlu enggak? Haski yang mah. Oh, Haski yang. Kopi susu ini ya, Bang? Enggak, ini kopi susu gula aren ya? Ini gula aren. Iya, sini. Oh, ini kopi susu ini yang mana? Kopi susu. Oh, ini coklat. Ini buat Ade sama Yuda. Thank you. Coklat. Ini kopi susu. Tinggal sisa cemilannya, Bang ya. Oke, okay, thank you, Bang. Sedotannya mana nih, Bang? Hah? Iya. Kurang satu kah? Sedotannya, Bang. Kurang satu, Bang, sedotannya. Oh, iya, maaf. Ah, siap. Ntar minumnya di kokop kalau nggak sama kentang goreng. Ya, siap. Tutup jam berapa nih, Bang? 10.30. Setiap malam ada live musik? Nggak, paling live musiknya tuh hari Selasa sama hari Kamis. Oh, malam Selasa, malam Kamis. Oke. Ini malam apa kita? Malam Kamis? Malam Kamis. Ini apa semalam ini ada? Oh, malam ini ada. Malam ini ada, Bang. Yaudah, sip. Thank you, Bang. Yaudah. Kita ini aku nih kopi gula aren, kamu kopi susu. Kalau ada yang ngambil aman coklat ya, ngambil aman aku ya, nggak bisa kopi dia. Oke, teman-teman, sekarang kita mau video call Teti Pong. Yang nanya kabarnya Teti Pong Latifah, itu alhamdulillah kabar baik-baik aja. Dan kita juga sering komunikasi sama Pak Haji, nah, jadi kita sering berinteraksi lah gitu tentang kesembuhan Teti Pong, peningkatan Teti Pong, perkembangan Teti Pong lah. Kita sering komunikasi, dan alhamdulillah Teti Pong sehat di sana. Kemarin Teti Pong itu nanyain, Pak Haji itu nanyain katanya, oh iya mohon maaf Latifah punya suami enggak katanya. Maksudnya ada pasien laki-laki orang Depok tapi sudah normal. Sekarang mereka pacaran. Latifah kemarin ngadu ke saya pengen nurut-nurut didikahin. Waduh, ini bahaya juga nih teman-teman nih. Karena
kan Teh Tipong itu kan sudah punya suami dan punya anak dua. Mungkin ngaku ke yang orang laki-laki orang Depok ini dia belum nikah gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin itu prosesnya ya, prosesnya supaya dia cepat berinteraksi, maksudnya cepat bersosialisasi dah. Supaya apa namanya peningkatannya lebih baik. Ya udah sekarang kita telepon aja karena nih tadi Bang udah nunggu mau ditelepon sama Bang Adip katanya. Kita telepon aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makin gemuk kayak ini tadi Bang nih. Halo, assalamualaikum. Halo, Teh Tipong. Halo. Dia rambutnya dipendekin. Halo, Teh. Ya. Gimana kabarnya? Kabarnya buruk. Kok kabarnya buruk? Kena. Kenapa? Aku tahu. Kenapa? Sekarang aku udah gak mulus lagi. Oh, sekarang udah gak mulus lagi. Emang kenapa? Emang kenapa? Kena penyakit di sini, budukan, lama. Itu apa namanya kalau di pesantren itu kalau nih tadi po aku kasih tahu kalau di pesantren itu namanya mencuci dosanya di situ. Kalau yang penting budukan itu maksudnya kayak gatal-gatal itu jangan digaruk, pokoknya didiemin aja, didiemin, diobatin, disekat salep, nanti kita salam apa aja ya. Oh, mau ke RSJ. Mau ke RSJ. Ini nanti insyaallah Januari ke sana ya, Januari. Aku masih di ini, masih di Kalimantan. Aku udah nikah sama Teh Tika, baru kemarin nikah. Oh, iya nanti. Nanti dikirimin ya nomor Teh Aya ya. Jadi Bang betah enggak di sana? Halo. Betah enggak di sana? Rambutnya keren banget tuh sekarang. Hah? Apa? Oh, panas-panasan mulu. Kira-kira dipirang. Tapi betah kan? Enak kan di sana? Awalnya nggak betah, tapi sekarang udah bisa adaptasi. Oh iya, awalnya nggak betah, tapi sekarang udah bisa adaptasi ya, bagus lah. Berarti ada perkembangan yang lebih baik ya, Teh Tipong ya. Teh Tipong, aku mau nanya nih, kemarin Pak Haji katanya ada Teh Tipong ini ya, ada pacar di sana ya? Siapa? Siapa pacarnya? Aku pacar. Oh, pacar tuh nanti itu gimana? Suami Teh Tipong gimana? Gak boleh atuh. Jadi, kalau anak aku itu udah salah satu ukurnya ada di mama. Tapi kan belum, aku belum tahu. Makanya kemarin Pak Haji kan bilang sama aku katanya Teh Tipong lagi dekat sama orang gitu, orang Depok. Aku kaget kan, tapi aku diemin aja, belum aku respon Pak Hajinya gitu. Itu dia yang selalu ada setiap aku sakit. Iya. Gimana enggak ini? Ini aja, dijadiin temen aja dulu ya.
jadiin temen dulu. Kita mau main teman supir, mau nggak aja? Apa? Kalau seandainya aku ambil kesini, aku mau mental cepet-cepet. Oh, kalau keluarga kesini mau cepet-cepet, cepet-cepet dinikahin maksudnya? Iya lah. Ya Allah. Hah? Udah ngebet. Udah ngebet. Nanti dulu lah ya. Tunggu Bang Adib nak, Bang Adib nyampe dulu sana ya. Iya. Oke. Ayo video call. Screenshot. Senyum dong. Senyum. Siapa ini? Ini calon aku, toh. Calon kamu? Nama. Ya Allah, Mas Kak. Ya. Halo. Siapa namanya? Rizky. Oh, Rizky. Muhammad Rizky. Oh, Muhammad Rizky. Tinggal di mana? Tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Di Depok. Oh, di Depok. Ya Allah. Pak Benny no, Pak Benny kan suami tadi pom, nggak boleh gitu. Abisnya punya suami nggak peduli? Peduli, sering nanyain ke aku. Tadi pom, ini belum mandi ya? Udah mandi belum? Hah? Udah mandi belum? Udah, orang mau di sini mau. Biar namanya pada begini, mana? Iyalah, nanti kalau udah keluar kan bisa beli apa-apa kan, itu kan lagi di pesantren, jadi masa pemulihan, oke? Okay? Lagi ininya, oke? Okay? Sip. Nanti Bang Adib kalau udah di Jakarta, nanti ke Bang Adib kalau udah di Jakarta, Bang Adib langsung ke sana, ya? Sip. Di Kalimantan. Iya, sekarang di Kalimantan, di rumahnya Tetika. Iya, iya, dan. Ya udah, oke okay, ya. Sehat-sehat ya. Oke, okay, nanti disalamin sama Tetika ya. Oke? Okay? Ya. Ya udah, ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman, kita udah selesai ngobrolnya sama Teti Pong. Alhamdulillah Teti Pong sehat. Mungkin memang karena Teti Pong biasanya kan jajan apa sih namanya, kayak kalau di luar tuh gampang lah, sorong sini sorong sini mintain uang warung apa semua segala macam. Tapi karena di pesantren jadinya dia agak sulit ya gitu, mau minta-minta ke siapa gitu. Itu terapi juga buat Teti Pong supaya tidak minta-minta lah ke orang-orang, jadi biar ngerasain dulu susahnya di pesantren itu gimana gitu. Supaya nanti di luar itu Teti Pong itu tidak minta-minta lagi ke warung-warung atau mungkin malak-malak warung-warung, karena kan kemarin kan waktu di luar itu kan Teti Pong kan kayak gitu loh. Nah, kita doakan semoga Teti Pong itu sehat walafiat, sembuh total, dan bisa beraktivitas kembali sama keluarganya gitu. Nah, untuk yang tadi Teti Pong atau yang punya pacar, menurut saya itu hanya apa ya, biar dia tuh bersosialisasi lah di sana, biar dia tuh bisa berinteraksi dengan cepat gitu sih. Jadi bukan pacaran menurut aku, tapi penyemangat dia supaya dia lebih baik lagi. Dan sama yang cowoknya pun dalam masa pemulihan juga. Yaudah teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Doain semoga kompetisi sehat selalu. Salam buat Tipong dan salam buat keluarga di sana. Oke. Okay.